Assalamualaikum. Sukses. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat, tadi sini sebentar. Oh, yes, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukin nak duduk ni. Tadi katanya kina. Apa tujuan tak sekolah di sini? Terus apa cita-cita tak? Apa kesibukannya orang tua tak? Meninggalin mama proses. Kalau bapakku sibuk sekali kerja, pergi pagi, pulang malam, dan sekali ketemu. Setiap orang punya hidup tantangan masing-masing nak. Makanya saya sodorkan di Al-Quran sama Tibetul Sos. Apapun makanannya, minumnya tetap Tibetul Sos. Apapun tantangan hidup tak, solusinya Al-Quran ini. Saya bacakan ki satu ayat di dalam Al-Quran, mudah-mudahan bisa memotivasi hidup tak kembali nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shallallahu alaihi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Apa yang sudah kita persiapkan untuk masa depan tak? Masa depan tak di dunia, masa depan tak di akhirat. Kalau begitu, mereka belajar Al-Quran SAS. Dan mulai sekarang, mereka bersungguh-sungguh sekolah. Kalau mungkin belajar tambahan, insya Allah siap jika itu dan tinggi 30 menit setiap hari setelah pulang sekolah. Yes, SAS. Terima kasih banyak. Amin kepada dulu, SAS. Oh iya, kita ambil pada ini. Oh iya, terima kasih, SAS. Ahmad. Waqolatil yahudu laysatin waqolatin nasoro kadalika ko. Ahmad. Nggak dampak ke anak. Nasabah dia nang kau perhatikan si butuh anak terjamah. Karena di situ anak tengah benih. Jadi nggak dampak ke anak. Minta maaf kau juga pak. Udah pernah kak berpikir kerjaan tuh.
ada jamuan makan malamnya. Kapan itu, Nak? Nanti malam, Ses. Oh iya, insyaallah. Makasih, Ses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi, Ses. Ustaz Usman, luka aku boleh? Ustaz Usman? Iya. Iya. Iya, nasabah. Meran luka? Lalu ke si Ahma, luka perubahan? Iya. Tapi dia usangkir, Ustaz. Engkau perlu utara kurang ijangi. Bisanya 2 juta? Iya. Boleh kapan? Pekecah-kecah di ngeritir, Ustaz Usman. Astagfirullah. Dia ngetuh aja tunai sangka ya, Bu. Ustaz Usman, Pak dia paniris sama kermaga si Pak Nah. Maga diwana. Kumakuro ni anunna si Pak Nah tu. Napaka siri di sini semata siya sana kumakuro. Tapi ayah ada geng tak perpanjang ini. Iya. Masalah anak Ustaz Usman Ustaz Pak. Dehan, deha Pak, deha. Ya mero sedih sesuai dengan peraturan nama terasa. Kung kari geng guru Ustaz Makuro si Pak Nah mesti pecah di pesu Pak Polima terasa. Terima kasih informasi kita, Pak. Ya, Pak Matu, si Runtu, si Pak Ustaz Usman. Maga kelanjutannya di madrasah kita. Apa mau pakai siri lada, ya, Mek? Iya. Mau pakai siri, si sekolah. Masih mana, ya, Ustaz? Iya, terima kasih, Pak. Iya. Lagi? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi apa mulia si Ustaz, pada jenis kapa kota ada dia tak boleh madrasah. Dipecah, Ustaz? Ya, makur sana. Ya, tapi tak. Nah, dia, pada jenis kapa kau tersalih di sebar makur. Ya. Ustaz, ini mana dong pelajar siapa? Dia itu mana yang orang tua? Iya, dia itu mana. Tapi dia orang tua biasa, sebetulnya wajib. Itu kan si wajib tak boleh ke 60. Jadi orang tua itu taruh ya anak orangnya, ya anak mijangnya. Harapku, semua terbaca aku orangnya, di pasti dia itu rumah orang tua orang tua. Maka rupa kiri tanah. Terima kasih. Sebaiknya kebetulan yang itu adanya kok tinggal rumah. Mereka banyak sarap ya. Aku gak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah kita.
Sudah ki. Iya, Ustaz. Ada sana pada lu? Tapi Ustaz, Iro lapor aku sehari enam bulan. Soal Ustaz Usma? Iya, Ustaz. Iya. Iya, boleh sana apa? Iya. Si Runtung kawan nih, kok Pak Balubas, ternyata Iro aku isinya 2 juta. Nampak biri nih, boleh punya warna kurangnya. Jadi tanya lain si tangan nama ibu ya? Iya, cuma nampak biri nih kayak warna kurangnya. Astagfirullah. Nah ya tuan Ustaz, terlalu pula nih dia aku baca kurangnya. Padahal iya ada laporan tak. Nasabari nih pecah Ustaz Usman. Nah sesuai dengan informasi ternyata yaitu Ustaz Usman adalah guru makasila dari santri-santri wati. Di kesana bolana nonrei majama ya rutu Ustaz Usman. Bang, itu Ustaz. Maka pada kota si bawana ya rumah ini si rutu. Bang, iya. Masih banyak. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Usman. Tentang ke Pak Ustaz. Jelan-jelan. Masa di sana Ustaz. Menurut kamu ke kantor. Ternyata ya rola pulang gak apa-apa. Saya mau ulang Sabari di pecaki oleh Mata saya. Ternyata dia memperisai olong pada tangan. Moga ya rola ditanya. Kenapa ini boleh keputusan pemecatan. Makanya ya rola pulang Ustaz. Iya. Makro pada kaya Ustaz apa Korki Madrasah sebenarnya malah dek ikuran memupah ya, di anak-anak tak perlu mata saya tak pemah makanya maka insya Allah aku pada masa gena mau waktu kita maka pertama na pemah mengabdi kami pemah ada tak aku pesantren ke madrasah. Oh iya mbak, selama itu kapan punya orang lain insya Allah. Oh iya, makasih banyak Ustaz. Ustaz, selama anda lagi di madrasah, mempada sedinggu di pasir yang meridukan hujan. Ahmad, macet awal mak kata-kata. Atau jangan-jangan Moki pula di tempat yang ada gurun pasirnya. Mau sekali kan Ustaz? Nah, kebetulan ada temanku yang mengurus beasiswa untuk kuliah di Al-Azhar. Siapa tahu Moki, nanti saya uruskan. Tapi, maka waktu Moki. Ustaz, teman-teman kan Ustaz? Tapi tambah kecil. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Apa kabar akhi? Tadi di mana kak? Alhamdulillah baik. Antum kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Oh iya, antum masih mengurusi beasiswa untuk kuliah di Al-Azhar kan? Iya, hi. Ada yang saya bisa bantu? Ini ada santri saya yang berminat untuk kuliah di Al-Azhar, makanya saya hubungi antum mengenai persyaratan apa saja yang harus disiapkan. Santri Al-Mubarak DDI Tobaraka yang di Sulawesi Selatan kan? Ya betul, tempat saya mengabdi sekarang. Baik, nanti semua persyaratannya akan saya kirim lewat WA saja ya. Dokumennya lengkap dengan penjelasannya. Oke, akhi. Jazakallah khairan. Wa ya akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
santri yang dapat mewakili madrasah kita ini mendapatkan beasiswa untuk kuliah melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi siapakah santri itu? Ini adalah santri atas nama Ahmad. Tapi Palestas, di mana Ustaz Usman? Mari kuantarki ke tempatnya guru ta Ustaz Usman.